Halo, assalamualaikum. Balik lagi di Memarana Channel. Cuaca panas paling enak bikin yang seger-seger untuk ide jualan minuman kekinian. Kali ini aku akan share resep es mojito sirup menggunakan takaran gelas ukuran 16 oz dan 22 oz. Untuk cara buatnya, simak videonya sampai selesai ya. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Nah, untuk bahan utamanya, di sini aku menggunakan sirup rasa jeruk. Ini untuk mereknya, kalian bisa pakai apapun ya. Kemudian rasa koko pandan. Dan untuk sodanya, di sini aku menggunakan Sprite karena secara harga lebih murah dan mudah didapatkan. Kemudian ini biji selasih untuk garnisnya nanti, kita pakai secukupnya aja. Dan satu buah jeruk nipis, ini nanti untuk diperas dan juga untuk garnisnya. Pertama, kita larutkan dulu biji selasihnya menggunakan air panas, cukup 1 sendok teh aja. Kemudian aduk-aduk sampai biji selasihnya mengembang. Untuk resep kali ini, aku pakai gelas ukuran 16 oz dan 22 oz. Yang pertama, untuk gelas ukuran 16 oz, aku menggunakan sirup rasa koko pandan, tuang sebanyak 40 ml. Dan untuk gelas ukuran 22 oz, aku menggunakan sirup rasa jeruk, tuang sebanyak 60 ml. Selanjutnya, satu buah jeruk nipis ini aku bagi tiga, masing-masing seperempatnya untuk diperas dan sisanya nanti bisa digunakan untuk garnis ya. Kemudian peras seperempat jeruk nipis ke dalam masing-masing gelas. Aduk-aduk supaya rasa asam dari jeruk nipisnya tercampur dengan sirupnya. Selanjutnya, tambahkan es batu sampai penuh. Kemudian tuang sodanya untuk gelas 16 oz sebanyak 120 ml. Dan untuk gelas ukuran 22 oz, tambahkan soda sebanyak 180 ml. Tuang perlahan supaya membentuk gradasi dan tidak langsung tercampur dengan sirupnya. Supaya lebih menarik, tambahkan 1,5 sendok teh biji selasih atau secukupnya. Dan ini sisa jeruk nipis yang tadi, ini aku iris lagi jadi 2 untuk garnisnya. Nah, ini es mojitonya sudah jadi dan siap disajikan. Ini rasanya seger banget dan manisnya juga pas. Minuman ini sangat cocok dijual di saat cuaca panas seperti sekarang. Bisa dijual dengan cara seperti ini menggunakan tutup cup sealer atau tutup plastik cembung ya.
Nah, untuk kisaran modal es Mojito Cup 16 oz yaitu 3.250 dan yang untuk Cup 22 oz yaitu 4.250. Beda Rp1.000 ya, teman-teman. Kalian bisa jual dua kali dari harga modalnya atau bisa disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih. See you next video.